Oke, selamat datang kembali channel YouTuber Gagal. Ini sudah berapa ya? 2 mingguan apa yang enggak upload? Karena kesibukan ngejar subscriber, jam tayang, ternak. Dalam arti banyak orderan, alhamdulillah ya. Karena saya pun peternak channel. Kalau iklan yang satunya memang saya tidak bilang di beberapa video saya sebelumnya, itu hilangnya iklan bukan karena traffic invalid, tapi karena saya salah ngeklik ketika saya ternak akun AdSense Fresh. Jadi kalau kamu jam tayang beli, biasanya para coki menyuruh kamu beli AdSense Fresh. Boleh dicoba, tes. Saya sebenarnya pun jual, tapi kalau mau silakan hubungi lewat WA saja. Drop tetap 7 hari. Kalau ngomong-ngomong masalah traffic invalid, channel ini baru sembuh dari traffic invalid. Saya pakai Google AdS. Silakan cari cara promosi iklan video melalui Google AdS. Sekarang pertanyaannya, yang salah joki atau channelmu? Ya, ini apakah kita tes sudah sembuh? Muncul iklannya, enggak. Oke ya, masuk Weko. Ini yang belum full, kita coba play. Oke ya, aman ya. Sembuh ya. Saya enggak omong doang apa, omong kosong itu. Saya pakai Google AdS, promosinya bisa dicari channel lain ya. Channel cara promosi. Jadi yang salah itu siapa? Ketika kamu beli joki, beli dolar itu kan banyak di Facebook, di Instagram mungkin, ataupun di jasa-jasa lain. Joki, apakah metode mereka yang salah? Apakah apanya? Bukan berarti saya membelain joki, mas. Kita lihat dulu yo, kang mas, mbak. Kalau kamu mau ngepus-pusan, kontrol ambisinya, mas. Ini ada obat kolesterol mahal lumayan ini harganya. Yang kamu perhatikan apa, mas? Ininya, real time-nya. Ini sekedar gambaran dari yang ada di sini ya. Yang ada di dalam home videomu. Yang kecil ya, ada 600, 100, 30, terus 1500 juga. Ada yang apa 40 itu ya. Tidak ngomong masalah ini, saya kan tidak habis-habis cerita penyebabnya. Real time-mu kecil cuma berapa, misalkan cuma 200, kamu punya banyak HP dalam satu handphone, misalnya ini kayak gini, emailnya banyak. Nah, ini kayak gini, email banyak. Lalu kamu main visit, melebihi real time 200, yuk kamu bablas terus. Ya, keok nanti. Meskipun kamu oplos, melebihi real time meskipun kamu oplos. Apa ini? Nah, misalnya ini dioplos dengan udah main ngoplos, ini ada pengajian, ada wayang, udah otomatis ngoplos. Meskipun dengan ini orientasinya bukan masalah rekomendasi ya, rekomendasi pun akan berhenti. Kalau kamu mau bilang masalah rekomendasi, saya tunjukkan di video saya, channel dalam video saya. Aduh, ini mana ya? Mana video menurut saya itu sangat tidak layak. Mana, nah ini mengdi kok bengi-bengi. Ini judulnya mengdi kok bengi-bengi. Kita lihat deskripsinya ada enggak. Enggak ada deskripsi, tagnya ada enggak. Enggak ada tag. Kategorinya sport, olahraga. Padahal ini bukan olahraga. Kita lihat nih judulnya. Kita lihat analitiknya. 871 dari YouTube rekomendasi YouTube Home.
Lihat ya, ini bukan sekedar amburadul omong kosong. Saya bilang rekomendasi, ketika kamu orientasi rekomendasi ketika dalam push dollar itu silakan kamu mengharapkan itu. Tapi dalam poin saya, ngapain capek-capek itu? Ini kamu cari dolar apa rekomendasi, dua-duanya. Kalau rajin silakan, begitu ya. Kalau enggak ya sudah, apa yang ada di sini didodorkan, diklik saja. Ini ada bajuri, punya saya dioplos dengan baju bajuri. Tuh video saya itu ada bajuri, ada Dewa 19, gitu ya. Ini terkait keamanan, aman siapa? Keamanan channelmu apa? Keamanan apa? Aman tidak aman saya sering bilang adalah real time. Apa saya clear history? Saya bukan penganutan aliran clear history, masih ada. Dia sudah semua, saya bukan aliran penganut apa? Rolling account. Enggak, itu cara saya. Akun saya kalau bisa saya setting kelayakan fitur hijau semua. Rekomendasi video sampah menurut saya ini ada. Ini ya, enggak bohong ya, enggak ada. Enggak ada deskripsi, enggak ada tag, kategorinya saja olahraga. Apa itu? Rekomendasi muncul. Enggak apa pula. Ini cara sampah ini. Versi saya. Ini lagi daftar monet tapi rontok jamnya. Itu udah peninjauan tahap 3. Begitu ya. Yang mau beli proxy bisa hubungi saya. Subscriber juga. Apalagi jam tayang ya bisa, meskipun antri. Begitu. Sekarang masalah ngomong-ngomong traffic invalid yang salah joki atau kamu, terserah ya. Kamu bisa bijaksana sendiri. Cara menyembuhkannya saya sudah share di video ini sebelumnya. Bisa dicek di channel saya yang satunya maupun saya ini, saya lupa. Video tentang cara penyebab dolar enggak masuk di channel yang satunya yang belum ada iklannya karena saya belum mengaktifkan. Oke, terima kasih, sudah 8 menit nih pas. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.